أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertamanya radina billahi rabba kami reda Allah Tuhan kami wabil islami dina Islam cara hidup kami wabi muhammadin nabiyan wa rasula dan kami senang hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan juga rasul. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alaika yassir rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita masih lagi bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menelusuri sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kitab yang diberi nama Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi, perjalanan hidup luar biasa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suka saya memberitahu yang pertamanya, tujuan kita mempelajari sirah adalah untuk kita mengetahui mengapa Allah Subhanahu Wa Taala begitu mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah dihimpunkan seluruh makhluk di dalam dunia dan alam ini, tempat pertama adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya Nabi Muhammad cemerlang keseluruhan dari sudut ibadahnya, imannya, ketakwaannya dan juga segala kebaikan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang membuatkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasihnya. Maknanya ranking pertama dihimpunkanlah keseluruhan manusia, malaikat, jin, iblis, haiwan sekalipun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita mempelajari sirah adalah untuk kita mewujudkan rasa cinta dan sayang terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh kata sayang kepada ibu bapa, sayang kepada anak-anak kerana perasaan itu hadir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat 1400 tahun lebih yang dahulu. Jauhnya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mengelakkan kita menyatakan cinta hanya di bibir sahaja, untuk mewujudkan sayang itu daripada hati adalah dengan cara kita mempelajari sirah, mengetahui kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu daripada awalnya hinggalah wafatnya. Supaya apa? Supaya wujud rasa cinta. Tak kenal maka tak cinta. Apabila kita dah kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita akan rasa sayang kepada Nabi. Kita akan rasa cinta terhadap Nabi. Kita rasa sentiasa nak melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, berselawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita sayang kepada Nabi Muhammad? Allah Subhanahu Wa Taala yang suruh, ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah, taat jugalah kamu kepada Rasul kamu itu. Dan apabila kita dah mempelajari sirah, insya-Allah kita duduk, apabila kita berada, kita melakukan umrah ataupun haji, kita pergi ke Mekah dan Madinah. Sampai di sana kita akan duduk termenung lama membayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika dahulu begini rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membayangkan kehidupan Rasulullah, sebab itulah kita membaca sirah. Dan seterusnya untuk kita mencontohi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sunnah-sunnah Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengamalkan sunnahku dan juga berselawat kepadaku, syafaat dan juga pertolongan aku ada kepadanya. Bermaksud
dia ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak di padang mahsyar insya-Allah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada siri yang dahulu kita telah bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung. Dikepung apabila ramai orang-orang Islam berhijrah ke Mekah. Berhijrah daripada Mekah pergi ke Yathrib. Ya, Yathrib yang namanya selepas itu adalah Madinah. Ramai orang-orang Islam berhijrah ke Yathrib. Termasuklah yang berada di Habsyah turut berhijrah nanti pergi ke Yathrib iaitu Madinah. Dan apabila nampak ramai pergi ke Yathrib ini, orang Quraisy tak duduk diam. Orang Quraisy tak duduk diam, maka mereka bermesyuarat. Mereka bermesyuarat di Darul Nadwah dan kesemua pemimpin-pemimpin Mekah Quraisy ketika itu, Abu Jahal ada, Abu Lahab ada, Umayyah bin Khalaf ada, dan ramai lagi pemimpin-pemimpin Mekah Quraisy ketika itu berhimpun dan mereka mendapat kesepakatan. Mereka ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keputusan membunuh Nabi Muhammad ini sebulat suara apabila mereka cuba mencadangkan apa kata kita tangkap Nabi Muhammad, kita tangkap Muhammad ini kita sumbatkan dalam penjara. Orang Quraisy kata, pemimpin Mekah yang lain kata tak boleh, sebab apa? Ramai dah yang pergi ke Yathrib. Ramai dah pengikut-pengikut Muhammad ni dah berhijrah ke Yathrib. Nanti mereka akan mengumpulkan kekuatan dan akan menyerang Mekah. Tak boleh. Kita tak boleh buat macam tu. Jadi mereka bagi cadangan lagi, kita buang saja Muhammad ni daripada Mekah pun tak boleh. Nanti Muhammad ini kata-katanya baik. Mereka mengakui perkataan Nabi ini adalah perkataan yang baik. Dan mereka kata tak boleh. Jadi keputusan untuk membunuh Muhammad ini keluar daripada mulut Abu Jahal. Abu Jahal kata, kita bunuh Muhammad. Nak bunuh Muhammad ni tak boleh bunuh seorang-seorang. Sebab apa? Nanti Bani Hashim dan Bani Manaf akan pasti menuntut bela terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kematian Nabi ini. Tapi mereka, Quraisy ini bijak. Mereka mengumpulkan beberapa orang pemuda yang gagah daripada setiap kabilah dan setiap kabilah ini haruslah membenamkan pisau ke dada Nabi Muhammad supaya Bani Hashim dan Bani Manaf tidak dapat menuntut bela atas kematian Nabi. Sebab apa? Sebab ramai yang bunuh. Tak boleh nak perang semuanya sekali. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila semua Quraisy itu mengepung rumah Nabi yang ketika itu di dalamnya ada Abu Talib. Nabi pesan kepada Abu Talib, harta-harta Fulan bin Fulan nanti kamu serahkan kepada pemilik asal. Kita dah bincangkan dalam siri yang lepas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surah Yasin sampailah ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Lalu Nabi keluar dalam keadaan semua orang yang mengerumuni rumah Muhammad itu tertidur. Mereka tak sedar. Mereka tak sedar sampailah subuh. Apabila mereka bangun, orang-orang yang lalu-lalang di situ, kamu buat apa ni? Kamu buat apa? Kamu tunggu siapa? Pemimpin Quraisy, Abu Jahal semua kata, kami tunggu Muhammad. Kejap lagi kami nak bunuh Muhammad. Muhammad telah pun keluar. Telah pun keluar. Maknanya Nabi Muhammad keluar dalam keadaan selamat tanpa diketahui oleh pihak musuh yang telah mengepung rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak sambung seterusnya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah itu, rumah Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menuju ke rumah sahabat karibnya iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Rasulullah pergi ke rumah Abu Bakar, lalu mengetuk rumah Abu Bakar, memberi tahu bahawa kita perlu keluar berhijrah pada hari ini, pada malam ini, sekarang ini. Lalu mereka pun keluar. Mereka pun keluar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar bersama Abu Bakar, pasti Quraisy tak akan duduk diam. Bermakna Quraisy akan membuat pencarian besar-besaran, sekatan besar-besaran dan pengumuman besar-besaran. Untuk apa? Untuk mencari Muhammad ini. Kalau kita katakan ketika itu Muhammad ini sebagai penjenayah besar dalam kerajaan Quraisy Mekah ketika itu. Jadi Rasulullah tahu keadaan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan jalan yang biasa. Selalunya kalau ingin pergi ke Madinah, mereka akan melalu jalan yang selalu dilalui. Tapi kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melalui jalan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan jalan selain daripada jalan itu, iaitu menuju utara Mekah. Menuju ke utara Mekah. Nabi Muhammad tahu bahawa Quraisy akan bersungguh-sungguh dalam melakukan pencariannya dan bahawa jalan yang pertama kali akan menjadi perhatian semua adalah jalan utama menuju ke Madinah yang arahnya adalah utara. Maka baginda menempuh jalan yang arahnya bertentangan secara keseluruhannya, jalan yang terletak di selatan Mekah yang menuju ke Yaman. Nabi tak lalu ikut utara, tapi Nabi lalu ikut selatan. Maksudnya Nabi ke arah belakang, bukan ke arah Madinah, tapi arah ke Yaman. Ke arah Yaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu pergi bersama dengan Abu Bakar berdua. Mereka bersembunyi ataupun berlindung selama 3 hari di Gua Thur. Di Gua Thur. Gua Thur ni terletak di arah selatan, selatan Mekah. Bermaksud Rasulullah ketika malam itu keluar daripada rumah Nabi Muhammad, kemudian menuju ke rumah Abu Bakar, lalu kata kepada Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad kata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kita kena keluar malam ini juga, tapi kita tak menuju ke arah utara, kita menuju ke arah selatan. Kita menuju ke arah selatan, iaitu menuju ke arah Yaman, bukan ke arah Madinah. Dan mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar bersembunyi ataupun berlindung di Bukit Thur. Bukit Thur ni berada lebih kurang 7 km daripada Bandar Mekah. Daripada Bandar Mekah sejauh 5 batu. Jaraknya sejauh 5 batu untuk sampai di Bukit Thur. Dia bukanlah bukit, dia gunung. Kalau sesiapa yang pernah pergi ke Mekah atau melakukan umrah, travel selalu akan bawa pergi tempat-tempat peninggalan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antaranya adalah Gua Thur. Gua Thur ni dia tinggi, kalau nak mendaki mengambil masa beberapa jam. Dan bukitnya berbatu dan juga kering. Dia pasir, berbatu dan kering, dan di atasnya ada gua. Gua yang saya bagi tahu dalam kedudukan tanah Arab, gua di Arab ini dia tidak macam di Malaysia. Di Malaysia kita ada Gua Kelam, Gua Tempurung, dia luas dalam, dia boleh kita explore. Tapi gua-gua yang ada di tanah Arab seperti Gua Thur dan Gua Hira, dia punya gua tu nama je gua, tapi masuk dia pendek saja. Maksudnya masuk dalam boleh duduk,
2-3 orang saja, dan dia hanyalah satu kepungan yang kecil saja. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di Gua Thur tu selama 3 hari. 3 hari. Dan di dalam Gua Thur itu sampai sahaja mendaki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar. Dalam riwayat lain, Nabi mendaki Gua Thur dalam keadaan menjengkit-jengkit, supaya apa, kesan tapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dilihat ataupun dikesan. Dan dalam kisah perjalanan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hijrah Nabi ini sampai di Gua Thur itu, Abu Bakar mengarahkan ataupun meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk tunggu sekejap, supaya apa, supaya Abu Bakar masuk untuk cek dulu, bersihkan dulu dan pastikan tak ada binatang-binatang ataupun serangga-serangga yang berbahaya. Lalu Abu Bakar masuk dahulu, memastikan keadaan selamat, disapu-sapukannya dahulu di ruang lantai Gua Thur itu, kemudian ditutupnya lubang-lubang yang ada di Gua Thur tu dengan bajunya, kemudian dipersilakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk di dalam Gua Thur. Bila masuk di dalam Gua Thur itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baring di atas ribaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Inilah persahabatan yang kita tengok antara Abu Bakar dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kecil. Sebelum lagi Islam, mereka sangat baik dan sangat berkasih sayang. Apabila dalam Islam pula, persahabatan berlandaskan Islam, Nabi Muhammad menjadi Rasul, jadi persahabatan ini menjadi lagi intim. Lagi intim apabila kita dapat melihat Rasulullah baring di atas ribaan Abu Bakar. Kita kalau kawan baik sekalipun, belum lagi kawan kita bagi kita baring di atas ribaan dia. Dia akan kata apa? Dia akan kata, ingat bini aku ke? Ha, macam tu dia akan kata. Dia kata apa ni, mengarut je ni. Ha, macam tu dia kata, tak malulah apalah. Ha, itu kalau kita bersama dengan rakan-rakan kita. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baring di atas ribaan Abu Bakar. Dan ada di dalam riwayat lain, ketika ada seekor kala jengking ataupun ular menyengat, disengat di kaki Abu Bakar, Abu Bakar menahan sakit yang teramat sangat sehingga meleleh air mata Abu Bakar. Apabila Abu Bakar menitiskan air mata kena ke Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjaga lalu bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kenapa dengan kamu? Apa yang telah berlaku?" Abu Bakar kata, "Ya Rasulullah, aku baru disengat." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapukan air liurnya ke bahagian yang terkena sengat itu. Lalu eloklah kembali kaki Abu Bakar yang telah disengat tadi. Ini adalah salah satu himpunan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada dalam riwayat memberitahukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan keseluruhan mukjizat para nabi dan para rasul. Dan kalau kita nak kata segala mukjizat yang ada pada para nabi dan para rasul terdapat juga terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penghulu para nabi ini. Dan itu adalah salah satu mukjizat. Dan mukjizat para nabi juga boleh menjadi karamah kepada para sahabat juga. Ada juga para sahabat, silap saya, Abu Sa'id Al-Khudri pernah membacakan Al-Fatihah kemudian disapukan ke bahagian sakit, hilang seperti disedut kesakitan itu. Tu para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian di dalam Gua Hira itu, di dalam Gua Thur itu, Abu Bakar
Abu Bakar bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di situ selama 3 hari. 3 hari iaitu pada malam Jumaat, malam Sabtu dan juga malam Ahad. Kemudian di dalam masa 3 hari itu ada seorang pemuda iaitu anak kepada Abu Bakar, anak kepada Sayyidina Abu Bakar iaitu Abdullah bin Abu Bakar. Dalam riwayat ini memberitahu Abdullah bin Abu Bakar juga turut bersama-sama dengan mereka. Maksudnya Abdullah bin Abu Bakar tahu bahawa Nabi Muhammad dan juga ayahnya Abu Bakar ada di Gua Thur. Setiap malam dia akan naik. Dia akan naik bermula waktu maghrib ataupun waktu senja, dia akan naik ke atas untuk memberikan makanan ataupun minuman serta memberitahu apa yang berlaku, berita-berita apa yang berlaku di kota Mekah untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayahnya. Dan apabila menjelang siang sebelum subuh, Abdullah bin Abu Bakar akan turun dan bersama-sama dengan orang-orang Mekah seperti biasa, seperti tak ada apa-apa yang berlaku. Begitulah rutin Abdullah bin Abu Bakar selama 3 hari. Kemudian dalam kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar di Gua Thur ini, kita akan melihat pembantu Abu Bakar iaitu Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini mengembala sekawan kambing yang berdekatan di tempat Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi. Selepas waktu isyak, kambing-kambing itu akan direhatkan dan dia akan memberikan minuman susu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar. Amir bin Fuhairah ini adalah bekas hamba kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia pun turut membantu dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ingin berhijrah. Selama 3 hari itu, selain daripada Abdullah bin Abu Bakar, Amir bin Fuhairah juga turut membantu dalam memberikan susu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar. Amir bin Fuhairah ini melakukan setiap malam pada 3 malam tersebut. Pada keesokan harinya, Amir bin Fuhairah membawa pulang kambing-kambing dengan mengikuti jejak kaki Abdullah bin Abu Bakar setelah Abdullah pergi ke Mekah supaya jejak kaki itu hilang. Bermakna sambil dia turun ke bawah kaki bukit dan pergi ke kota Mekah, dia akan mengibas-ngibaskan laluan itu yang ada pada pasir itu, jejak-jejak kaki dia akan kibas-kibaskan supaya tidak meninggalkan kesan. Orang Quraisy betul-betul marah daripada permulaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dengan Abu Bakar. Malam itu apabila mereka kepung dan tak berjaya membunuh, mereka cukup panas. Lalu mereka pergi ke rumah Abu Bakar dan bertemu dengan Asma, menanyakan kepada Asma, di mana ayah kamu? Kemudian telah memukul Ali. Dia telah memukul Ali bertalu-talu, tapi Ali tidak memberikan jawapan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada. Kemudian sampailah satu keadaan mereka telah bermusyarat. Orang Quraisy memutuskan untuk menggunakan pelbagai cara untuk menangkap ataupun membunuh Nabi dan juga Abu Bakar ketika itu. Maksudnya kerajaan Mekah Quraisy ketika itu mengumumkan satu perkeliling besar, satu pengumuman besar bahawa sesiapa sahaja di kota Mekah ini dapat menangkap Muhammad hidup ataupun mati akan diberikan ganjaran sebesar 100 ekor unta. 100 ekor unta ni
kalau pada ketika itu sangat besar, dan kalau sekarang pada zaman sekarang pun sangat besar. Satu ekor unta boleh jadi dalam RM5,000. Bayangkan 100 ekor unta, ratusan ribu ringgit ditawarkan kepada sesiapa saja dapat menangkap Muhammad hidup ataupun mati. 100 ekor unta ganjarannya. Jadi tersebarlah di penduduk Mekah. Ada yang orang persendirian, ada yang berkumpulan. Mereka semua merancangkan strategi masing-masing di seluruh Mekah. memulakan operasi untuk menjejak Muhammad. Untuk menjejak Muhammad dan untuk mencari Muhammad. Sebab apa? Ganjaran 100 ekor unta itu cukup membuatkan seseorang itu menjadi kaya raya. 100 ekor unta. Kemudian ada di antara penjejak ini, dia dapat tahu ada kesan ataupun tapak kaki. Sebab apa? Di Mekah ataupun orang Arab, dia ada pelbagai kemahiran. Ada orang pandai dan mahir dalam menunggang kuda, ada orang mahir dalam memanah, ada orang mahir dalam menjejak, dan ada orang mahir. Dia mereka tahu, dia nampak pasir ni macam ni, dia nampak tapak kaki ni jadi macam ni, dia nampak angin, bau, ranting patah dan sebagainya. Dia tahu dan menjejak. Ada seorang penjejak ini, dia kata, kami dah dapat tahu Muhammad di mana. Jadi Abu Jahal ni bersama dengan kuncur-kuncur dia, pemimpin-pemimpin Mekah ni, sampai di kaki Bukit Thur. Lalu penjejak tu kata apa? Dia kata Muhammad ada di atas. Muhammad ada di atas gua Thur itu, di Bukit Thur ini. Kemudian mereka kata betul. Abu Jahal kata betul. Okey, jom semua naik. Semua naik sampai atas. Sampailah atas. Kemudian sudah sampai dekat pintu. Pintu gua tu. Kalau pintu gua tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar duduk. Bila dalam keadaan duduk, nampak kaki dah, nampak kaki orang yang berdiri di depan gua Thur tu. Jadi kalau Abu Jahal ataupun orang Quraisy yang dah sampai tu tunduk je sikit tengok, pasti dah akan diketahui. Maksudnya pasti akan tahu dah kedudukannya. Dalam keadaan itu Abu Bakar dia risau dalam keadaan, sebab apa? Dia bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia risau keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Muhammad, ya Rasulullah, kalaulah orang Quraisy ni tunduk sahaja, pasti kita akan dapat diketahui dan dikesan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang masyhur, Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnain Allahu salis. Wahai Abu Bakar, ma dhannuka, apakah kamu sangka, bithnain, adakah kamu sangka kita berdua, Allahu salis, sedangkan Allah yang ketiga. Pasti Allah akan bersama kita. La tahzan, Allahumma ma'ak. Jangan bersedih, sungguhnya Allah bersama dengan kita. Lalu Allah menurunkan ketika itu bantuan apabila pintu gua Thur itu dipenuhi dengan sarang laba-laba dan juga ada burung merpati. Burung merpati yang buat sarang dekat situ. Jadi penjejak Mekah ni bagi tahu ke Abu Jahal, Muhammad ada dekat dalam ni. Kalaulah Abu Jahal tunduk saja, pasti dah diketahui kedudukan Muhammad. Tapi Abu Jahal kata, mustahil. Mustahil Muhammad boleh masuk ke dalam gua ini dalam keadaan tidak mengganggu pun sarang laba-laba ini. Maksudnya sarang laba-laba itu dalam keadaan sempurna, tak ada tercarik, dan juga ada burung merpati bertelur di situ. Mustahil Muhammad boleh masuk tanpa merosakkan sarang laba-laba ini. Maka dia tidak mempercayai penjejak itu, dan mereka semua turun.
padahal jarak mereka hanya dalam beberapa langkah sahaja. Kalaulah Abu Jahal tunduk, kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar pasti dapat diketahui. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan bahawa Allah bersama dengan nabinya dalam perjalanan hijrah kali ini. Ini merupakan salah satu mukjizat yang dengannya Allah memuliakan Nabi Muhammad. Para pemburu dan perjejak itu berpatah balik padahal jarak di antara mereka dengan baginda berdua hanyalah tinggal beberapa langkah sahaja, seperti yang saya katakan tadi. Apabila tempoh dalam 3 hari itu sudah nak tamat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengupah seorang lelaki iaitu Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini adalah seorang pemandu jalan yang mahir, profesional dan juga sangat berpengalaman. Tapi dia ini kafir. Nabi mengupah dia untuk menunjukkan jalan yang jalan selain daripada orang lalui. Maksudnya nak pergi ke Mekah, ada jalan yang selalu dilalui, ada jalan kita boleh ikut jalan dalam, dan ada jalan yang langsung tak ada siapa-siapa tahu. Macam kita lah, kalau kita nak pergi ke contohnya kita nak pergi ke Melaka, nak pergi ke Melaka, kita ambil highway elite. Kita ambil highway elite ataupun highway elite, kita menuju ke selatan dan keluar susur Alor Gajah ke ataupun Alor Gajah ke Simpang Empat ke, untuk nak menuju ke Melaka. Dan selain daripada itu, jalan biasa yang orang selalu lalu, maksudnya lalu highway saja, keluar tol dan sampai dah Melaka. Tapi untuk nak jalan dalam pula, kita boleh gunakan jalan seperti lalu kat Nilai, masuk Sendayan, kemudian masuk Sendayan, kemudian pergi Port Dickson, lalu dekat kawasan Tanjung Agas, lalu sampailah dekat Melaka. Itu kalau jalan dalam. Dan ada jalan yang lagi orang tak pernah lalui. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dia mengupah Abdullah bin Uraikid ini untuk menunjukkan jalan yang jalan itu tak pernah sesiapa pun pernah melaluinya. Lalu mereka lalu jalan yang tak pernah orang lalui, dan ketika itu mereka menggunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun daripada Gua Thur itu, dan lepas 3 malam itu mereka pun menaiki 2 ekor unta. 2 ekor unta ini adalah pemberian daripada Abu Bakar. Abu Bakar kata, "Ya Rasulullah, ada 2 ekor unta. Ambillah satu untuk perjalanan ini." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, aku tidak akan mengambilnya tanpa bayaran." Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahawasanya dalam apa-apa jua keadaan, yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima. Maksudnya Rasulullah tidak hanya menerima sahaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga erti maruah. Kalau kita lah orang nak bagi kepada kita hadiah, contohnya nak hadiahkan kita motosikal ke, kawan kita baik, kawan baik kita nak hadiahkan motosikal, kita kata apa? Okey, bagilah. Kalau boleh nak pakai awal boleh tak? Kita cakap macam tu. Tapi Nabi nak ajarkan kita satu perkara, janganlah mudah menerima sesuatu perkara melainkan dengan bayarannya. Maksudnya Rasulullah nak ajar kita yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima. Jadi dalam keadaan itu Rasulullah kata, aku tidak akan mengambil unta ini dengan percuma kecuali dengan bayaran. Jadi selesai sahaja
urusan itu, mereka pun menaiki unta itu menuju jalan yang telah ditunjukkan oleh Abdullah bin Uraikid. Maka pada malam Isnin permulaan bulan Rabiul Awal, Abdullah bin Uraikid mendatangi mereka dan membawa dua ekor unta. Dua ekor unta untuk diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad ambil dalam keadaan diberikan bayaran kepada Abu Bakar. Selepas itu Asma' binti Abu Bakar pun datang untuk membawakan bekalan. Ini persediaan. Apabila dah turun daripada Gua Thur itu, turun Abdullah bin Uraikid bawa dua ekor unta Sayyidina Abu Bakar bagi kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tak ambil kecuali dengan bayaran. Dan juga Asma' bin Abu Bakar, anak kepada Abu Bakar, pun menyediakan sedikit bekal makanan, membawakan bekal makanan untuk mereka berdua. Namun dia lupa untuk membawa tali pengikat, lalu dikoyakkan sedikit bajunya dan tali dikoyakkan sedikit tali untuk yang menggantungkan, yang berada tali pengikat. Asma' ni dia melepaskan tali pengikat pinggannya, lalu dia mengoyakkan menjadi dua untuk dibuat tempat gantung. Lalu Asma' ini diberi gelaran sebagai pemilik dua tali pinggang. Maksudnya Asma' ni dia bawa bekal tapi dia lupa nak bawa tali. Jadi dia koyakkan dia punya pengikat tali pinggang dia kepada dua untuk dijadikan penyangkut untuk bekal makanan dan minuman itu. Selepas itu Rasulullah dan Abu Bakar pun melakukan perjalanan yang disertai oleh Amir bin Fuhairah juga. Dalam perjalanan hijrah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga turut ditemani, yang pertamanya Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar, kemudian ada Abdullah bin Muraikid iaitu penunjuk jalan, kemudian yang keempat adalah Amir bin Fuhairah juga turut menjadi peneman buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amir bin Fuhairah pun ikut, mereka dituntun oleh pemandu yang bernama Abdullah bin Uraikid untuk melalui laluan pesisir. Jadi mereka pun memulakan perjalanan. Perkara yang paling pertama mereka lakukan adalah keluar daripada gua, berjalan jauh ke arah selatan menuju ke Yaman. Kemudian mereka berbelok ke arah barat dan menuju ke pesisir pantai. Ini adalah corak perjalanan yang telah ditentukan oleh Abdullah bin Uraikid. Supaya apa? Supaya tak dapat sesiapa menjejak. Saya akan bacakan. Ibnu Ishaq menyebutkan tempat-tempat yang dilalui oleh Rasulullah di sepanjang jalan itu, seperti tatkala pemandu itu berjalan keluar menuju bersama mereka, dia menelusuri jalan di dataran rendah Mekah, berbelok menuju ke pesisiran pantai hingga mengambil arah lain di dataran rendah Asfan, seterusnya menelusuri jalan di dataran rendah Amaj. Ini adalah laluan cara Abdullah bin Uraikid menunjukkan jalan yang jarang dilalui orang untuk sampai di Madinah. Untuk sampai di Madinah. Okey. Dalam perjalanan itu dia tak terus sampai. Maksudnya perjalanan Rasulullah untuk menuju ke Madinah itu dia jadi bertambah lama. Sebab apa? Yang pertamanya menaiki unta, kemudian jarak perjalanan itu mengambil masa berbulan-bulan. Kalau naik kenderaan pun berjam-jam, kita naik kenderaan seperti bas pun bangun tidur, Mekah Madinah pun tak sampai lagi. Rasulullah mengambil masa berbulan-bulan. Kemudian kita nak tengok apakah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalui di sepanjang perjalanan. Di sepanjang perjalanan, yang pertamanya Rasulullah berjalan sepanjang hari, kemudian berehat pada malam hari. Bermaksud pada siang, kalau orang Arab ini bermusafir, siang mereka akan berjalan,
malam mereka akan berhenti dan berehat, dan bila pagi mereka akan berjalan semula. Kemudian ada satu peristiwa di dalam perjalanan itu, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar berehat di tepi dinding batu yang panjang, maksudnya adalah kawasan yang berdinding batu yang panjang. Kemudian di situ dia, Abu Bakar, ternampak ada seorang lelaki yang bersama dengan biri-birinya. Lalu dia menanyakan tentang susu yang ada pada biri-biri itu untuk diberikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minum. Lalu dia bertanya kepada pemuda itu, lalu pemuda itu pun memberikan susunya, susu yang daripada kambingnya. Kata Abu Bakar, aku bertanya lagi, adakah kambingmu mempunyai susu? Dia menjawab, ya. Ku tanya lagi, mahukah kau memerahnya supaya dia diberikan kepadaku? Dia pun menjawab, ya. Diambillah satu ekor kambing betina, lalu diberitahu kepadanya, kibaslah debunya, lalu pun diberikan susu itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah antara kisah-kisah di dalam perjalanan Nabi daripada permulaan hijrah, daripada permulaan daripada Gua Thur itu sampailah di Yathrib nanti, di Madinah nanti. Kemudian ada cerita yang lain, apabila Abu Bakar membonceng dan di belakangnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang akan bertanya kepada Abu Bakar, siapakah itu? Maksudnya, siapakah yang bersama dengan kamu itu? Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah lelaki yang menunjukkan jalan yang benar. Abu Bakar menjawab, inilah lelaki yang menunjukkan jalan. Orang pun, kita ulama menafsirkan, adakah Abu Bakar menipu? Adakah Abu Bakar menipu? Yang kenapa dia tak bagi tahu itu ada Rasulullah, tapi Abu Bakar memberitahu dialah membawa penunjuk jalan yang lurus. Maksudnya Abu Bakar nak memberitahu Muhammad ini lah yang menunjukkan kami kehidupan cara yang sebenar hingga menuju redha Allah. Itu maksud Abu Bakar. Maksudnya dia bagi satu maksud yang jauh, bukannya memberitahu yang Muhammad ini adalah penunjuk jalan, tapi Abu Bakar masukkan sebagai maksud yang jauh. Jadi ulama membahaskan, adakah Abu Bakar ini menipu? Tidak, Abu Bakar tidak menipu. Memang Muhammad ialah penunjuk jalan yang lurus, jalan yang benar. Selain itu juga, apabila ditanyakan, kamu berasal daripada mana? Kalau adalah orang sambil berhijrah itu, lalu tu, kalau ada yang bertanya, daripada mana? Rasulullah SAW menjawab, kami daripada Mak. Oh, mungkin yang bertanya itu menganggap Rasulullah daripada kabilah air, kabilah Mak. Tapi Nabi nak maksud, kami berasal daripada air. Ya, memang manusia berasal daripada air, iaitu air mani. Rasulullah nak menunjukkan yang bermaksud, maksud yang jauh, maksud yang jauh. Seperti apa yang Abu Bakar buat, siapakah lelaki ini? Abu Bakar jawab, dia adalah penunjuk jalan yang lurus. Kemudian peristiwa yang ketiga, yang pertama, kedua dan yang ketiga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan sehingga sampai di buah kemah milik Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Dia seorang wanita yang bagus dan terhormat. Dia biasanya duduk di halaman kemahnya untuk memberi makanan dan minuman kepada musafir yang menghampirinya. Yang ini peristiwa perjalanan hijrah Nabi yang saya akan highlightkan, antaranya adalah Rasulullah singgah di rumah Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini sampai di situ,
Rasulullah dan Abu Bakar bertanya kepadanya, adakah terdapat makanan di khemah kamu? Kata Ummu Ma'bad, sesungguhnya sekarang ini musim kemarau. Kalau engkau tidak bertanya sekalipun, pasti aku akan memberikan makan dan minum kepada kamu, kata Ummu Ma'bad. Tapi di rumah kami tiada apa-apa. Maksudnya Ummu Ma'bad dia memang menerima orang yang musafir. Sebab laluan rumah kemah Ummu Ma'bad ini, dia dekat dengan laluan orang yang bermusafir, dan Ummu Ma'bad suka menjamu orang bermusafir. Maksudnya dekat rumah dia kadang-kadang memang dia dah sediakan dah, contohnya makanan-makanan yang dah siap untuk dijamu kepada orang yang bermusafir. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai, Rasulullah dan Abu Bakar bertanya tentang ada makanan atau minuman. Ummu Ma'bad kata, kalaulah kamu tak bertanya pun, aku pasti akan bagi. Tapi sekarang musim kemarau, tiada apa yang dapat diberikan kepada kamu. Kemudian Rasulullah memandang seekor biri-biri betina yang terdapat di celah khemah. Baginda bertanya, bismillah, alhamdulillah. Baginda pun bertanya, biri-biri apakah ini wahai Ummu Ma'bad? Dia menjawab, biri-biri yang sudah pun tidak boleh mengandung. Baginda bertanya, adakah biri-biri ini memiliki susu? Dia menjawab, biri-biri ini sudah tidak menghasilkan susu. Rasulullah kembali bertanya, adakah kamu mengizinkan aku untuk memerahnya? Ummu Ma'bad menjawab, ya, demi ayah dan ibuku, jika kau fikir biri-biri itu mempunyai susu, silakan. Kemudian Rasulullah pun memegang untuk nak memerah susu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bismillah dengan nama Allah. Dekat sini Nabi nak ajarkan kepada kita untuk apa-apa saja perbuatan kita, mulakan dengan bismillah. Nabi memang, Nabi kalau sebut saja ya Allah turunkanlah makanan, pasti Allah akan turunkan makanan. Sedangkan Sayyidatina Maryam pun yang beribadah di dalam biliknya, di mihrabnya, Allah datangkan makanan. Ini kan pula kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi minta, ya Allah turunkanlah aku ayam tandoori, nasi Arab, pasti Allah akan turunkan. Tapi Nabi memilih jalan ikhtiar. Nabi berusaha dahulu sebelum pertolongan itu sampai. Dan Nabi tidak hanya terus memerah, Nabi mengucapkan perkataan bismillah dengan nama Allah. Lalu penuhlah kantung susu itu. Penuh kantung susu itu Nabi perah. Kemudian Nabi berikan bekas itu kepada Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad minum sehingga kenyang. Kemudian Nabi perah lagi, Nabi bagikan kepada Sayyidina Abu Bakar, Abdullah bin Fuairah, dan juga Abdullah bin Uraikid. Dan semua dah kenyang, baru Rasulullah minum. Dan dekat sini pun Nabi ajar kepada kita, kalau kita, siapa yang perah dulu, dialah yang minum. Sebab apa? Dekat situ Rasulullah lah sebagai ketua, Rasulullah yang patut minum. Tapi tidak, Nabi tak begitu. Nabi memberikan dulu kepada tuan rumah Ummu Ma'bad, kemudian beri kepada sahabat, beri kepada Abdullah bin Uraikid, bagi pula kepada Abdullah bin Fuhairah. Yang last sekali baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum. Kemudian Rasulullah mengambil bekas segala yang ada dan memenuhkan bekas-bekas itu dengan susu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan. Dan apabila suami kepada Ummu Ma'bad, iaitu Abu Ma'bad pulang ke rumah, Abu Ma'bad kehairanan. Abu Ma'bad ni dia pergi mengembala kambing, dia balik, dia kehairanan. Dia kata, wahai Ummu Ma'bad, mana kamu dapat susu-susu ni? Bekas kita di rumah ni penuh dengan susu-susu. Dari mana kamu dapat, sedangkan yang tinggal tadi adalah kambing yang tidak memiliki susu?
Lalu Ummu Ma'bad pun menceritakan perihal siapa yang datang tadi. Ummu Ma'bad kata ada seorang lelaki, ar-rijal mubarakah, seorang lelaki yang penuh keberkatan, percakapannya baik, dia tidak mencelah ketika sesiapa sedang bercakap, dia sangat lembut suaranya, tidak meninggikan suara dan tidak mencelah di dalam perkataan orang lain dan dia mempunyai akhlak yang baik. Kemudian apabila cerita ini diperincikan, Abu Ma'bad kata sesungguhnya lelaki yang datang dan juga memerah susu ini, dia adalah lelaki daripada Quraisy Mekah. Dia daripada Mekah. Kerajaan Mekah telah menawarkan sekian-sekian-sekian bagi sesiapa yang dapat menangkap Muhammad ini. Dia adalah Muhammad, kata Abu Ma'bad. Ciri-ciri yang disebut itu, maka ketahuilah Abu Ma'bad, iaitu dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku rasa dia itu orang Quraisy yang dicari-cari oleh kaumnya, kata Abu Ma'bad kepada Ummu Ma'bad. Di jalan mereka diikuli oleh Suraqah bin Malik. Nah, dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas daripada peristiwa rumah Ummu Ma'bad, Nabi dikejar oleh penjejak. Maksudnya dah berjaya dijejak oleh siapa? Oleh Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini dia adalah penjejak yang terhebat di Mekah. Dia seorang sahaja yang dapat. Dia jejak Nabi Muhammad dengan Abu Bakar ini dengan memakai pakaian perang, dengan perisai, dengan senjata tombak dan panah, menaiki kuda, memacu kudanya menuju mengejar Muhammad dan Abu Bakar. Dan apabila keadaan hampir diketahui itu, Abu Bakar menoleh ke belakang. Abu Bakar nampak ada penunggang kuda yang memacu arah ke mereka. Lalu Abu Bakar bertanyakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kita sekarang setengah dikejar." Kata Rasulullah, "Sabar, jalan saja. Tak ada apa yang berlaku." Sampailah dah nak dekat, Abu Bakar kata lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dah nak dekat dah ni, sabar. Tak ada apa-apa yang akan berlaku." Sampailah jaraknya sekira-kira seorang lelaki yang boleh melembing ke arah sasaran. Melembing hampir 100 meter lah. Nak sampai 100 meter tu, kuda yang dipacu oleh Suraqah bin Malik ni tersungkur. Tersungkur jatuh. Lalu Suraqah ni terkejut. Suraqah terkejut sebab apa? Belum pernah lagi dalam sejarah dia menunggang kuda terjatuh. Lalu Suraqah bangun, dia pacu lagi kuda dia, terjatuh sampai kali ketiga, dia terjatuh juga lagi sekali. Sampai tiga kali dia jatuh. Kali ni dia tak kejar dah. Dia dah tak kejar. Dia dapat rasa bahawa lelaki yang dikejar ini bersama dengan Tuhannya. Tuhannya yang menyelamatkannya. Maksudnya dia yakin bahawasanya Allah lah yang telah menyebabkan dia terjatuh tiga kali ni. Lalu dia menjerit, dia panggil Muhammad, Abu Bakar, dia kata. Nak tanya ni, dia kata. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, Suraqah panggil, apa kita nak buat? Tanya dengan dia apa yang dia nak. Lepas tu, kemudian Abu Bakar tanya kepada Suraqah, "Wahai Suraqah, apa yang kamu nak?" Suraqah kata, "Wahai Muhammad,
Sesungguhnya Mekah telah menawarkan 100 ekor unta bagi sesiapa yang mendapatkan kamu hidup ataupun mati. Boleh tak berikan kepada aku satu surat jaminan, satu surat jaminan untuk aku gunakan pada bila-bila masa, kemudian untuk aku memberitahu bahawa yang aku telah mendapatkan kepada kamu. Sekurang-kurangnya Surakah nak, Surakah ni dia nak claim lah, tak dapat 100 ekor unta pun, dapat 50 ekor unta pun jadilah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan sahabatnya untuk menulis satu surat jaminan dan diberikan kepada Surakah, supaya apa, Surakah boleh gunakan pada bila-bila masa. Dan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Surakah, wahai Surakah, mahu tak kepada kamu aku tawarkan yang lebih hebat lagi daripada 100 ekor unta? Mahukah kepada kamu aku tawarkan dua gelang kerajaan Kisra? Kerajaan Kisra, kerajaan Kisra ketika itu Rom. Gelang dia bukan macam nipis-nipis, dia tebal, satu-satu, dia permata. Dalam keadaan siapa nak percaya dengan Muhammad? Dia pun rumah pun tak ada, harta pun tak ada, tapi dia nak tawarkan dua gelang Maharaja Kisra, dua gelang Maharaja Kisra kepada Surakah. Lalu percayalah Surakah kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Amin. Perkataan Nabi benar, Nabi tidak berbohong. Walaupun sebelum menjadi Rasul pun Nabi tidak berbohong. Lalu pulanglah Surakah. Dalam riwayat lain beritahu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian pemerintahan Abu Bakar wafat, naik pula Sayyidina Umar. Apabila tentera Islam ketika itu berjaya menawan Kisra iaitu Rom, semua harta-harta dibawa pulang dan dimasukkan ke Baitul Mal di Madinah, termasuklah dua gelang Maharaja Kisra. Lalu Sayyidina Umar mengarahkan supaya Surakah ini berjumpa. Lalu Sayyidina Umar membenarkanlah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah itu, lalu menghadiahkan dua gelang Maharaja Kisra kepada Surakah. Dan Surakah ketika itu pun telah memeluk Islam. Jadi sekadar itu dulu, insya-Allah kita akan sambung lagi dalam pertemuan siri seterusnya. Kita akan lihat apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalui dalam perjalanan hijrah. Setelah selesai yang pertamanya, Rasulullah keluar daripada Gua Thur ikut jalan yang telah ditunjukkan oleh Abdullah bin Raikid. Kemudian orang bertanya, setiap kali orang bertanya Nabi Muhammad ini siapa, Abu Bakar akan menjawab dia adalah penunjuk jalan yang lurus. Dalam keadaan Abu Bakar tidak ingin menipu, memang Muhammad adalah penunjuk jalan yang lurus. Abu Bakar memberikan maksud yang jauh. Dan apabila sampai di rumah ataupun khemah Ummu Ma'bad, antara mukjizat Rasulullah, Rasulullah perahkan susu penuh susu di rumah Ummu Ma'bad, bekas-bekas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijejak oleh Surakah bin Malik. Dalam keadaan Surakah bin Malik dah dapat dah Rasulullah, tapi tidak berjaya kerana kuda yang dipacunya jatuh sampai 3 kali. Surakah dah tak kejar. Surakah yakin lelaki ini telah dijaga oleh Tuhannya, iaitu Allah. Kemudian kita akan tengok lagi apabila Surakah pula telah ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua gelang Maharaja Kisra. Dalam keadaan Muhammad ketika tu apa pun tak ada, maknanya Rasulullah sallallahu tahu satu hari nanti Islam ini akan berkembang
dan akan menjadi pemerintah di bumi Allah ini suatu ketika nanti, dan dapat menawan kerajaan Rom ketika itu. Lalu dibenarkanlah oleh Sayyidina Umar hadis Nabi Muhammad ini dalam pemerintahan Umar. Apabila Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, satu hari nanti Umar menghadiahkan gelang tangan Maharaja Kisra kepada Suraqah bin Malik. Kemudian kita akan tengok yang seterusnya, perjalanan hijrah Nabi Muhammad hinggalah sampai di kota Madinah. Apa yang Madinah ni lakukan terhadap Nabi Muhammad dengan sambutan yang gilang gemilang. Sekadar itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk adalah kelemahan saya sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.